Oke, udah Lovers di Indonesia, kembali di channel Bobby Sant untuk sesi dunia anjing kita. Kalau di vlog sebelumnya kita lagi cobain makanan yang ada di dog cafe The Wolf Gang ya. Di sesi kali ini masih bersama dengan Nadia, ownernya. Kita pengen nanya-nanya tentang anjing Afghan Hound ya. Ini anjing Afghan pernah di vlog di channel Bobby Sant ya. Sebelumnya ada di Surabaya. Cuman yang ini warnanya lebih unik ya. Ini warnanya apa Nadia ngomongnya? Red dengan black mask. Red dan black mask. Karena mukanya dia bukan golden ya? Bukan. Dia ini, masuknya red. Ini sifatnya pemalu banget. Coba dipegang dah. Mungkin sama ownernya baru mau kali. Oke. Kaku banget apa ini. Gimana? Kal. Mau di mana? Keluar. Oh, ada pipis ya? Iya, tuh. Masuk. Nadia, kenapa milihnya ini? Afghan Hound. Pertama pernah research juga kan, cari tahu kalau anjing ini tuh karakternya bagus, anggun gitu, dan juga langka. Satu sih karena langka sih. Karena langka di Indonesia ya. Terus lihat fotonya apa segala macam, kok cantik ya. Dia bulunya panjang tapi nggak galak gitu. Biasa anjing gede kan galak ya. Kalau ini nggak. Oh, ini nggak galak ya? Sama sekali nggak. Jadi dia kalau ada tamu gitu nggak gonggong, tapi dia nggak pernah gigit. Oh, oke. Jadi dia cuman gonggong aja. Sama anak kecil juga friendly, sama anjing kecil apalagi. Dia lebih suka anjing kecil sih daripada anjing gede. Dia ini dia betina. Betina. Nah, kalau perawatan bulunya gimana? Katanya orang bilang ini perawatan bulunya rada susah ya. Ya, kalau nggak rajin sisir setiap hari, dia bulunya gampang patah, gampang kusut. Patah. Oh, cuman ini baru umur 2 tahun. 2 tahun. Bulunya belum panjang ya? Nah, dia tahan itu gak sih panas? Enggak, jadi harus dingin sih. Mesti dingin, mesti AC begini. Harus dingin, harus AC. Padahal dia punya bulu kan nggak terlalu panjang ya, nggak terlalu tebal gitu loh. Tapi dia dingin. Lalu dia aslinya kan dari Afghanistan, yang istilahnya kan nggak terlalu dingin kali ya. Tapi di Afghanistannya itu di pegunungannya kok, jadi tempat yang dinginnya, bukan di tempat yang nggak dinginnya. Ini pasti netizen tanya, ini kenapa ekornya nggak ada bulu gitu loh. Memang nggak ada bulu? Iya, memang nggak ada bulu, dan dia nggak tahu ya kalau dirasain ininya tuh kayak ada tulang-tulang gitu. Kayak tulang gitu. Ini lagi beli umur berapa ini? Setahun. Umur setahun. Oh, jadi beli udah gede? Udah gede. Emang agak susah kan cari, jadi nggak ada yang anakan sih. Tunggu bentar. Oke, kita mulai lagi ya. Ini jadi kalau di bagian ekor Afghan Hound ini memang nggak punya bulu. Ya beda sama di badan sama di kepala. Ya, jadi bulunya di moncong dia nggak tumbuh ya? Nggak tumbuh. Jadi hanya di telinga sama di kepala? Telinga, kepala, badan, dada. Tapi di sini juga nggak gitu tumbuh nih di atasnya. Di atasnya memang nggak tumbuh ya? Kira itu di trim nggak ya? Nggak tumbuh tapi nggak gitu panjang. Oh, jadi memang bagusnya di trim. Namanya Kal. Lalu kalau tinggi udah maksimal segini? Katanya sih udah, karena udah ya? 2 tahun lebih 2 bulan jadi udah maksimal segini sih. Udah maksimal ya dia ya. Nah, memang posturnya dia itu ya Afghan Hound itu mungkin nanti para netizen ada yang bilang kok kurus banget gitu ya. Iya, kurus. Nah, dia memang di sini ada tulangnya berjendol. Iya. Ya. Kalau dibilang itu dia memang badannya tuh pipih. Afghan Hound ini di Afghanistan dipakai untuk mencari air karena dia punya kemampuan penciumannya tuh cukup tinggi ya. Nah, cuman memang badannya itu dia tipenya ramping. Nah, Hound ini sering kelihatan tulang di sini. Jadi bukannya dia kurus, tapi memang ciri khas anjing Hound tuh seperti ini. Ya, anjing Afghan Hound, anjing apalagi yang Hound itu yang buat balap tuh. Saluki ya. Saluki biasa buat Saluki juga buat balapannya. Nah, kalau perawatan kupingnya gimana? Gampang seperti anjing itu? Anjing pudel yang gampang koker gitu ya? Congean gitu? Congean sih enggak, cuman lebih cepet kotor dia. Lebih cepet kotor ya? Jadi 2 hari sekali pasti dibersihin. Gitu ya? Pakai cotton bud, pakai kapas. Nah, kalau sifatnya itu gimana ke orang? Kalau saya nggak tahu secara universal gimana ya, cuman kalau Kal sendiri karakternya tuh kalem banget dan kayak kucing, dia kebanyakan tidur. Kayak kucing ya? Daripada aktif. Cuman kayaknya kok kayak stres gitu ya? Enggak. Enggak, kok enak aja. Enak aja. Oke, sekarang gini ya. Karena gini ya, kalau gue bilang dari tampangnya ya, dia kayak stres. Ya. Enggak. Mau kita buktikan lewat animal communicator? Aduh, ngeri juga. Ya? Tapi selama sejauh ini sih dimanja banget. Dimanja banget? Iya, dia makan tuh paling susah. Jadi kalau saya nggak suapin, dia nggak mau makan. Mesti Nadia yang suapin? Mesti saya. Oh, kalau yang lain nggak mau dia? Nggak mau. Dicekokin gitu makannya? Nggak dicekok juga. Jadi kadang-kadang dia sampai asam lambungnya naik, dia muntah. Nah itu makanya. Nah ini makanya kita mesti cari tahu kenapa ya. Ini kan mumpung ada si Ching Ching nih. Ya kan, nanti kita cari tahu lewat animal communicator kenapa itunya ya. Coba dilihat. Ini jangan terlalu personal nanti ya. Jangan. Jangan ngomongin macam-macam ya. Nanti dia soalnya dia tidurnya sama saya karena nanti dia ngomong. Oh enggak tenang. Itu bagian privacy itu enggak mungkin ya. Oke, ini Nadia coba bukain giginya dong. Giginya? Giginya iya. Pinjam sayang ya. Itu giginya. Jadi Nadia ini takut ketahuan dia kalau tidur pakai lingerie apa gitu. Ching, sini Ching, ya. Bye-bye ya Kal ya. Ching, sini Ching. Jadi gini Ching ya. Ini si Kal ini gue bilang rada stres. Ya dia bilang enggak katanya. Jadi kita mau buktikan lewat animal communicator. Cuman si takut. Dia bilang gini, jangan kasih tau ya nanti lingerie warna apa. Ya, maksudnya jangan lawan ya. Iya. Privacy. Hal yang terlalu private jangan gitu. Ya oke, kita mau mulai animal communicator by Ching Ching. Nanti kita tunggu hasilnya ya. Oke Ching. Jadi masalahnya dimakan sama suka ngejar kucing. Enggak, kucing tuh sekali-sekali sih kok. Sekali. Tadi makanya baretnya di mana? Di sini. Widih. Di lutut juga ada. Di sini. Buset, ada jatuh. Juga, iya. Lumayan bisa narik ya. Padahal anjingnya kecil ini. Maksudnya nggak gede kayak Rottweiler gitu loh. Ya, jadi masalahnya suka begitu ya. Mau diajak ngobrol dulu. Semoga Karl ini bisa curhat. Ya kan, kalau gue lihat mukanya stres, tapi kalau kata Nadia nggak stres ya. Sekarang kita ambil jalur tengah ya, melalui animal communicator. Gimana dia stres apa enggak? Apa ada unek-unek gitu ya, Ching ya? Oke. Ya deh. Nah gimana sih ya? Kalau Kal itu anjingnya kalem sebetulnya ya, anjingnya family dog. Dia itu sebetulnya makan tuh apa ya, maksudnya kurang bergairah aja gitu. Ya susah sih. Kurang bergairah aja. Itu karena mamanya juga manjain sih. Jadi dia ngerasa dia itu spesial di mata mamanya. Oh iya. Ya. Terus dia itu maunya memang dekat sama mamahnya gitu. Jadi begitu saya tanya gimana nih kamu sama mama, saya enggak, mama itu seperti berlian dia bilang. Karena dia merasa pada saat inilah dia merasakan maksudnya seperti dirawat, disayang gitu ya. Nah, lalu saya tanya kenapa kamu nggak mau makan? Dia bilang enak sih disuapin sama mamahnya. Oh gitu. Jadi ada yang namanya lebih dekat lagi sama mamahnya gitu. Dia maunya tuh dekat aja sama mamahnya. Jadi begitu saya bilang belajar ya makan sendiri gitu. Dia bilang kenapa harus saya makan sendiri? Ya saya bilang karena mamahnya kan capek. Pulang kerja maunya kan istirahat, tapi ini harus kasih makan kamu gitu. Okay. Jadi nggak ada masalah dengan lambung, dia ada yang dirasa nggak enak itu nggak ada? Ya, ada sedikit kotor, jadi tadi saya bantu healing untuk ngebersihin supaya dia juga nggak kembung. Nanti ada kembung ya? Jadi nanti kalau misalkan perutnya udah enak, dia makannya bisa lahap lagi. Kalau perutnya kembung, dia makan nggak akan bisa lahap. Gitu. Oh gitu, soalnya kita udah bawa, saya udah bawa dia ke dokter juga, dokter kasih vitamin, 2 dokter tuh ya, kasih vitamin, kasih obat juga, tetap aja begitu, makanya mau disuapin kayak tadi aja mah, kok Bobby disuapin, dia kesukaan dia tuh nggak mau, saya suapin baru dia mau. Karena dia merasa spesial dan dia juga merasa kalau disuapin itu lebih enak, lebih diperhatikan gitu, mamanya lebih memanjakan dia tuh lebih kelihatan dekat atau gimana sama dia gitu dirasakannya ya. Tapi tadi saya udah kasih tahu sama dia kamu kan bukan baby lagi, jadi saya kasih tahu kamu harus mandiri, makannya juga nggak boleh disuapin, kasih lihat ke teman-teman kamu bisa makan sendiri gitu. Oke. Kalau stres nih, stres ya? Stres, kalau misalkan dia stres itu kalau kelamaan di hair dryer. Berarti Mike dong ya yang bikin stres. Tuh kan kok bukan karena gue. Kenapa? Enggak, sebetulnya enggak. Karena kenapa? Karena sama mamahnya jauh. Oh. Jadi kalau misalkan, tapi dia tahu setelah dia wangi, nah mamanya kan lebih suka cium-cium gitu. Nah, dia suka gitu kalau udahnya. Jadi tadi saya kasih ke Kal, kasih tahu, nah kamu kan kalau abis dari salon, mama kan lebih sering cium. Iya. Jadi saya harus kasih pengertian dulu bahwa kamu di ke salon itu kamu harusnya happy. Pulang-pulang kan nanti kamu banyak ciuman dari mama gitu. Tapi kan Ci, maaf nih ya, tadi kok Bobby selalu ngomongnya anjingnya kayak stres nih kan, stres maksudnya nggak happy. Enggak kan tuh kan, kok Bobby ya. Enggak, emang begitu air mukanya. Dia mikirin utang jatuh tempo. Kalau dia ketawa kaget loh kok. Masalahnya emang dia begitu mukanya bukan, iya. Nggak kayak stres emang gitu dia. Tampangnya tuh, lihat tuh, lihat tampangnya. Ya, udah ya. Jadi dia nggak stres. Nggak stres. Cuman takut nggak mau jauh-jauh dari mama. Iya, nggak mau jauh-jauh dari mama aja. Dianya pengennya deket sama mamanya aja. Padahal dia cewek. Iya, karena bondingnya itu karena sering disuapin. Ya. Tidur juga bareng sama dia. Dia suka naik gitu ya? Suka, iya. Oh iya iya bener, iya. Naik keranjang. Aku suruhin nggak boleh karena nomplok sih kalau pulang misalnya lagi keluar kota aku terus pulang dia kangen banget kan dia nomplok ke atas. Jadi kalau tidur maunya naik keranjang sebenarnya, cuman aku nggak kasih. Udah punya ranjang sendiri dia. Jadi dia itu memang udah seperti anak ya, yang dia ngerasain udah seperti anak, jadinya ya begitu tuh. Anjing kalau terlalu dimanja jadi susah makan. Overbonding ya? Iya overbonding, jadi kan itunya apa, mau kemana-mana susah. Itunya apa kok itunya? Iya jadi kalau mau pergi-pergi susah kan? Susah. Ini coba mau keluar negeri jadi kepikiran dulu, ini si Kal gimana bukan makannya. Bukan dia langsung stres lagi dia. Kamu lagi punya cicilan iPhone 13. Oh ini tadi pegangin nih. Nah, jadi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ya. Iya. Tadi ke healing ya, karena dia kasihan perutnya. Jadi perutnya juga ada masalah. Ada sedikit masalah, jadi ya harus. Tapi untuk ilangin kembung berarti aku mesti bawa ke dokter ya Ci? Bawa ke dokter lagi atau gimana? Tapi kata Koko sih kasih Milanta dulu coba ya. Iya, ya. Di terapi itu aja. Karena itu biasa dilakuin sama orang-orang kennel-kennel juga. Terus mamanya jangan kasih cemilan, mamanya suka kasih ayam goreng sih. Saya juga suka ayam goreng. Udah terlalu gurih ya kalau ayam goreng bagi dia. Janganlah. Pasti minta dia. Sampai. Oke. Ini dia tahu yang begini cien. Oke, thank you.